Thank you.
Jokowi ya. Lah nyapa ta, Mas? Mbok wis gak melu Indonesia.
Opa, kono iki arek pitung omah. Ini iki wis iki, kono iki pitung omah, kono wis entak entak alas. Awak dhewe ning kene iki sameng-ameng nyapa? Nek Pak Jon Rimbu, alhamdulillah sowan rene. Tenan mah luar biasa. Penontone ora mung saka daerah kene tok. Apa iya? Saka Malaysia yo ndelok lho. Sopo? Lah ki Upin Ipin ya. Boleh kae balon rekon sopo. Lah tapi kan yo ndelok ta. Ah, jangan alhamdulillah. Soaning daleme Pak Silan, Pak Jon Rimbu. Nah, ora suwe awak dhewe rene. Paling rong sasi tak awak dhewe rene. Dalam rangka apa? Panen tung. Jadi sak menung biyane nek panen tong ora nanggap campur sari. Aku nek perkara tong nek trauma. Lah nyapon tong iki makanan enak kok digoreng seger dibotok ya enak. Bener. Aku sore golek entong tau mbak terus tau seng-seng campur rombo ijo tak digoreng. Heh, bengi tak tahan lah kok isu aku tangi turu wetengku mules, Mas. Heh, rombo jeding blek lah kok metu turu kupu Mas, bleber. Bleber. Masa wis digoreng iki dadi kupu kowe kok iso. Lah ning kene beternak alhamdulillah sowan gene Pak Jon Rimbu wonge gapiak semana. Wah, tenan Mas. Omahe wih ya omahe apik. Resik bisa sayangi mung sita apa Mas jejinge genek banyune banyune ra enak jeduk yo ra enak akhire aku ben resik tak tutul-tutulno tembok ngawur ya sampean lebrake omah bleng iki lho delengan lho iya Pak tumpukan jajan kerdus aqua iku tumpuk-tumpuk lagi ruang arep Pak Rimbu ruang tengah beras klopo minyak sawit tumpuk-tumpuk Pak Rimbu lagi ruang tengah jedinge nyapa kumbang gumbel ke tumpuk anu mangsamu cengengesan Pak Sugatane tapi ya hebat luar biasa lagi melu gue disukui rawon wah isin aku banyak apa rawon kok isin lah rumah saku abang-abang tak sisena itu wortel nah tiba-tiba lah kok kembangan piring tidak sudah rawon peripatmu rawa so daharannya puno lima kero si masak sopo sopo Mas si masak itu sopo Cino sopo sawi sing masak sawi masak jenis sawi wah wah hebat ada segone iso punel segone dipangan empuk mangan sithik iso arep pero sing ajar sego sapa sing ajar sapa Mas Lekyah Lekyah wedange kopi teh seger kaya ngono piringe ya nek ombak tak isahi resik pero sing gawe wedang karo sing isah-isah sapa sapa Mas Lima terus sampean kok apal men iki lho apal tak catet kok wah iso hebat wah sugane nek ngejoi sampean ngerti dhewe ta enak roti enak astor waper untuke kurang bodot diklumpukne iki jan ora iki tapi aku nek mangane bungkusan cilik-cilik ngono tak kira lak iwak mul dua ta tibake tape bungkusan gede-gede iki kok tape kene ternyata karo tape darah nggonku ora padha tape kene gawene kesuwen sepasar seminggu lagi legi lan ngene bojoku kuwi gawe tape sewengi legi tape umumnya sak minggu lagi dadi tapi wong kuno resep anyar bojoku sing nemokne gawe tape sewengi legi carane piye setuk liwon tape didan minggune legi resep anyar iki anyar tape sewengi legi legi setuk liwon kae tapi ini didan diragini minggune legi tape empuk Mas yo ngapa ngurusin tape gak gelap enak ya kok lagi kok ya bener kan yang satu kelima minggu ini lagi oh pasaran deh ya oke rumah sakit resep tenan deh resep ini kayak pinter-pinter aku ini menggurang lo polisi lo Pak Jon Rimbu dicekel lo ya ngapa Pak Jon Rimbu rasalah dicekel polisi lo nyugwi jajan yang menipu uang lo ngapusi ngapusi lo lah ngapa jajan yang ngapusi ya aku disugwi kong guang lo Mas bareng tak buta isinya rengginang lo kaya bebas kok luar biasa tamune iki. Apa nek campur sarine penyanyine ya cantik cantik. Ya Allah, ya Allah. Kidung Mustika, Kidung Mustika. Kidung Mustika iki campur sari sing hebat. Nang apa meneh penontone sing mirsani. Iki sing lungguh ngarep lungguh kursi iki mesti becek bayar. Heeh. Sing nang kono kae bayar separuh. Kaya sing waduh dhewe kaya kita gak bayar kaya kita. Pager gore gak sedeng mah. Kaya ndelok poli. Iki dalam rangka apa Mas? Iki dalam rangka pernikahan.
iki merayakan pernikahan anak kami yang nomor satu, Mas Rai. Rai Adi Saputra, putranipun Bapak John Rimbo, pikantuk kalian Mbak Tria. Mbak Tria iso kadoh. Pundi, Mas? Saka desa Klet Pager, Kecamatan Purutusuk, Kabupaten Tunggal Gedhe. Iku daerah ndi? Adoh kuwi. Klet Pager, Purutusuk, Tunggal Gedhe kuwi. Koso iku. Alamate kok mengki. Ono lho mburi kono cedak kono desa. Ora pek nggo to iki. Pek nggo pinter Mas Rio, golek bojo ya pinter ae piye, Mas? Golek sing cedak padune gak nyewa bis. Di sing pertama nikah, sing kedua ulang tahun di Ridho Ilahi. Ridho Ferdi Saputra. Ridho Ferdi Saputra. Dungane muga-muga panjang umur. Betul. Dadi putra sing saleh, migunani tumrap nusa bangsa lan agama akeh rezekine. Amin. Karep tak protes Pak Jen Rembo. Nanya apa? Delengan kau ini undangan. Siang solawatan, malam campur sari, bintang tamu jitul. Asli lagi Mas. Hei, diomongin. Tapi judulnya terus jadi kayak setipu ditanya. Modelnya mau ragat, mau ragat. Ah, alhamdulillah. Dongano kayak manten. Manten. Dongano kan gue manten. Moga-moga sakinah mawaddah warahmah. Dongane manten ini rasa kakek. Manten lanang ini cara tak ibaratnya kayak ketoprak. Lakon babat kediri. Mas apa kuwi mau? Mas Roy. Mas Roy iki tak ibaratake kaya Panji Asmara Bangun. Mbak Tria kaya Dewi Sekar Taji. Artine apa? Mas Roy Panji Asmara Bangun. Artine Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi Mas Roy duwe pusaka sing senengane tangi. Wah, panjir, pas sing Tria, Mbak Tria kuwi kaya Dewi Sekar Taji. Maksudnya Dewi kuwi wong wedok, Sekar kuwi kembang, Taji kuwi entuk. Dadi Mbak Tria kuwi wong wedok sing wayahe njaluk dientuk. Lane yo wis pas kuwi padha irenge sir, padha senenge sosok wadahe kenthi cocok rasane ngati. Betul, betul, wajar. Nah, aku kuwi, aku ndongano mantene ora perlu gawe ketoprak. Warna jari ya bisa. Warna yang kini itu sedidungan lo, gendungan lo manten, Mas. Masa warna-warna ini ke abang putih biru itu gak kagum nuturi manten. Yo iso lo, abang. Abang itu tegese aku bangga hari ini menjadi sepasang suami istri. Abang, aku bangga. Biru, biru itu bisa rukun. Manten lanang karo manten wedok kudu rukun terus. Biru bisa rukun. Putih, putih kuwi tegese suci. Apa to maksudnya suci? Susune sak panci. Suwek lan biru tenan kowe engko. Pantes kuwi suci iki resik. Lah ada saka Sukerta, ada saka Memala. Aja nganti ketece sajrangkrang kanacon. Lah, ngono lho. Coklat kae lambine coklat. Coklat itu adalah cocok dan melekat. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Kae gue gawe jilbab ijo, ijo artinya iki lho jodohku. Jodohnya Mas Roy karo Mbak Tria. Wis manunggal rasane, manunggal atine, nyawiji akhirnya menjadi suami istri. Betul, ijo iki lho jodohmu. Edan-edan ireng, ireng kuwi iri dengki ora pareng. Wow. Ora sak milik barakan melok serak ke susu muluk. Betul. Ireng iri dengki ora pareng. Campur sari nih gawe lora. Mergo duwene mek wito. Ini apa ngono wae. Iya, wis ndang mau ora. Lorek kuwi mesti barang loro kuwi sing ora kenek. Barang loro sing ora kenek ya kuwi tumindak mungkar lan nakir. Jenenge malaikat goblok. Mungkar nakir ya mungkar lan nafsu. Nah, mungkar nafsu ya mungkar nakir. Kuning, kuning kuwi lumaku kanthi wening. Wong urip kudu lumaku kanthi wening. Betul ben ora gusah-gusuh dadine mundak kleru. Betul, betul, betul. Oren. Ojo nganti leren. Ibadah karo makaryamu nek iso sing terus sing akeh. Edan-edan. Ping ping kuwi bahasa Inggris. Ngomong ping bahasa Inggris artine kaya abang kaya ijo mau lho. Ping. Kuwi artine ping piro? Pak J
Sun Rembo nanggap awake dhewe nah. Wong mak cengengesan kulane iki penting, wong kuwi penting iso mbedakno antara nikah karo kawin. Lah nek aku iso mbedakno nikah karo kawin, nek kowe apa iso? Nikah ki hurufe N I K A H, nek kawin K A W I N. Nikah eti N I K A H, enek maksudte apa Mas? N I K A H, maib izinkan keluarga akan harmonis. Maib izinkan keluarga akan harmonis. Nek kawin K A W I N artine kerep awor megah izin maib. Oh, alias kumpul gampang bu. Nek wis rumah tangga akhirnya menjadi suami istri, suami SUAMI artinya mas, segala usaha untuk anak maupun istri, istri ISTRI ingatkan suami tetap rajin ibadah. Nek wis duwe putra dadine bapak karo ibu, bapak BAPAK artinya bisane anak padha antuk kamulyan, ibu IBU ikhtiar bisane utama. Hidup dilandasi dengan cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Api. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa pernikahan bagaikan langit tak berbintang. Cinta tanpa cipoan bagaikan numpak becak gak katokan. Ora iso aku nek bejana nikah karo kawin ra kartu nang ngono. Lah nek bejana nikah karo kawin kuwi apa? Nikah karo kawin iki bedane. Nek nikah kuwi mesti ana saksine. Nek kawin ora mungkin ana saksine. Iya. Nikah kuwi mesti ana saksine. Contone manten lanang, manten wedok, naib, wali karo saksi. Nek nikah, lah nek kawin ora mungkin ana saksine. Lah kok iso? Kuwi tumon kawin karo bojomu terus syuting anakmu. Aku sekarang boleh syutingnya nyala bantu YouTube yang viral. Ngomongan murah cengengesan. Apa yang dulu sulang yang gane? Ini apa disini apa tapi? Binong, dusune Dusun Brajan. Luar biasa loh. Apa yang dulu pelaku loh. Win-witan sakmona kayak. Ya. Turun ngomong dengan bawon. Yang ngarani bawon ya. Iwa tengen alas itu nih. Tegalan nih. Tanduran nih hebat-hebat. Enak tanduran jagung, tanduran kacang. Nonto wong kene, sawahmu tandurane jagung, tegalanmu tandurane jagung. Moh, ngapa moh? Aku di sawah arep tak tanduri pari ra entuk karo bojoku. Lho, pari iki lumbung pangan nek kanggo masa depan. Ra entuk karo bojoku. Lah ngapa sawahmu ra entuk tanduri pari? Lah jane bojoku nek tanduri pari, irapi regane larang, dipangan werang, regane gabah. Medun. Lah karo bojomu kon nyonto wong Batu, wong Malang, tanduri apa? Kentang. Lah ngapa sawahmu tanduri kentang? Yo tak takoki nyapa to dik sawah kok ditanduri kentang. Ngene lho Mas, nek sawah kok tanduri kentang, sak mongso-mongso katok wis suwek kentange metu, wis ben. Iki campurne wis ra tau sekolah ngene iki omongan sekolah. Sik ta. Sawahmu gak entuk tanduri pari. Ora entuk, sebab rabuke larang, regane gapa medun, sosok dipangan wereng. Karo bojomu kok nanduri kentang. Lah nyapa kok ditanduri kentang? Ditakoni apa kedhe kok ditanduri kentang? Ini lho Mas, ini nggo tanduri kentang. Sak wayah-wayah kapok lu suwe, kentangmu metu, wis ben kan. Omonganmu kok dijelaskan sih, ya Allah Gusti, engko salah paham begitu bapakku sing rungokne. Karepe bojomu ki ngene lho. Nyapa to dik sawahe kok ditanduri duri kentang iku nek sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu meneng asik ta sodok pisan ngono ora kuwi lah jelasnya sik nek sak mongso-mongso katokmu suwek tandurane kentang metu kena nggo tuku katok ge nutupi kentang kuwi mandak kentang boleh kabeh kae kodok empuk tadi kemangsamu kok pamer ini lho lah kuih muka duit kuih pelemu kek nyapa kek lah kuih pang hebat kek bojo kuih disamping aku seorang dagelan bojo ku pinter dek ora kaya bojomu ngiwangi keuangan rumah tangga ben lancari bojo ku usaha. Usaha kok? Wit pelemu sawit musuh bojo ku didol ya payu seket yuto. Yo ora umum to Mas, kowe pelem apa iso 50 juta yo. Ah bojoku kok pinter ae. Carane ngedol iki? Didol sak lemahe. Oh, didol sak lemahe. Wong cerdas kok. Dadian kondang tiba-tiba yo kere yo ya. Lah kowe apa?
bojoku kepinterane ganji. Loh, cemenye bojoku, Mas. Alah apa? Tak teriyai nek terus nyontoh bojoku. Lah nek apa bojoku dicontoh bongkonge gedhe sisih ae lah. Aku sakes roto usan kae. Piye bojomu? Bojoke buka usahane omah. Iki bakulan daster. Nek daster sitok iki payu 5 juta. Wah, ra mungkin daster sitok payu 5 juta iki gak masuk akal. Umume daster 50.000 gedhene 100.000 lho ning pasar. Apa ki kali dawir lho akeh. Lho ki wis sing biasa, daster 50.000 100.000 gak enak daster 5 juta. Bojoku adol stok 5 juta. Carane ngedol piye? Didol sak isine. Dadi bojoku ben bengi kuwi atau mulih adol daster. Mbok tuku piye daster bojoku? Mandan jenenge bosok. Rumangsamu kok iso. Ora ngiyek di fakta lho kok iso bojomu jare ya penyanyi campur sari ta. Penyanyi campur sari Mas. Dan apa Gustusan kok jari mulai remuk. Lah piye to Mas, wong penyanyi dangdutan belajar ning gune wayangan. Lah kok dijaluki lagu apa jenenge perahu layar. Lho, api kok perahu layar? Lho tapi dhewe yo kancane isih gembira ali rap le rap banyune segoro. Angliak numpak perahu layar dina Minggu keh pariwisata. Enak lagu perahu layar. Bojoku ora apa kok. Lah nyanyine piye? Lah kok napa sunane niki perahu layar? Oh nggih dados. Numpak aku orang bayar iki telopo ayo no gelar no kloso wong sak desa nguyuk bojoku mulih terus mlakune no sumpah kabeh wong ora cengengesan kok iso nek ora iso nembang kuwi ya belajar nembang nyanyi-nyanyi anak dididik sing apik lha ngopo lho anakmu pira ta anakmu jan loro kembar sapa Nunu Erlina karo Nini Erliana. Nunu Erlina karo Nini Erliana. Celukane Nunu karo Nini. Oh kembar anakmu. Sing barep Nini seneng meluru jenenge Nunu. Nek Nini, Nini iku putih Mas kulitane koyo bojoku. Lah Nunue ireng. Ireng tapi rambuté rada keriting lho. Ora anakmu ki pira? Loro jenenge Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane Nini karo Nunu. Nek Nini e, Nini putih kaya buke ya. Iya. Lah Nunue, Nunue ireng. Kamu siapa? Ini bojoku ya? Kamu anakku? Uang kok itu salah, tapi kan Ayu Nini. Ayu Nini? Tapi hebat aku. Apa kok itu? Ayu Nini itu mas calon lanangku sih diguliku ngunuin jadi Ayu Nini ya? Jaya Nini. Tapi orang lanang-lanang sih diguliku ngunuin. Nunggu itu siapa? Ini bojoku. Ini anakku. Ini kecelakaan mas. Nini. Nini karung lu guncang sepeda motor. Kecelakaan. Ya Allah, tapi bodi ya, ini apa-apa mas. Tapi Nunuwe bunda sekali mas. Licat-licat tuh lho gini. Ini karena Nunu goncengan sepeda motor. Kecelakaan. Ini gak apa-apa. Apa-apa. Lah Nunuwe. Nunuwe bunda sekali lho. Nunuwe siapa? Nunuwe bujuk. Apa ya Nunuwe? Cengangnya saya. Ini bujukku lho. Di rumahnya tenangan lho bisa. Ini pesen mas gawe mantan. Apa? Anu, mbak mantan kali mas mantan gini. Lenggai, lenggai. Mas Rio. Oh nikah gak? Mas Rio kan nikah. Mas pesan kalian mbak Ria. Pokoknya dalam menjalani hidup rumah tangga ini sepenting sabar mbak. Nyontoh bojoku, bojoku ini ku wong paling sabar, sabar sealam dunia. Lah malah, kok iso lho. Tau ngomong aku mas. Mas aku termasuk getih putih berarti. Getih putih nyikre. Getih abang hilang. Teko walas teko asik. Ngebu alas matanya kari sak sisi. Tece itu. Bojomu wong sabar. Sabar. Tau ngomong aku ngene. Mas aku ngerti sampean ku seniman si enom. Sing nyenengi cara penyanyi-penyanyi mesti akeh. Iya. Aku rapopo ikhlas. Lho. Sing penting sampean jujur. Bojomu ki ngono kuwi. Cukup ngomong-ngomong lho mas. Dilalah berarti kayak omongan ini ku, aku seneng karo tonggoku jenenge Parmi. Parmi suk aja metu bengi tak goni hotel. Kowe nyapa? Aku ning kono, Bro. Oh iya. Apa sing kok lilah saka bojoku? Wes subuh Parmi tak kene mulih. Heh, aku suk lagi mulih bojoku ning ngarep lawan. Mesu mesti. Ora, wes ditakoni iki. Kondi Mas metu karo Parmi iki. Mesu bojomu wong lanang metu karo Parmi wong wedok liya e. Ora, bojoku sabar. Gak harus Parmi ngajak nindi mas tak gawa ning hotel mesu bojo ae gawa wong wedok ning hotel tetep mesu ora diomongi sabar ya Allah sabare lah Parmi ndak sangoni piro mas tak sangoni 200 dik alah gak nesu mung 200 ae
Lah kok nang pesu to, Mas? 200 iki lesu. Piye? Parmi mbok sawi 200. Bojone parmi kaya aku 150 tapi nganti 200 iki. Sabare kowe ngono lho. Cah iki dadi bocah. Ini apa? Sik, bojomu ngene. Bojoku iki nesu bar aku iki ngerti nyalani parmi 200. Lah kok iso? Lah piye? Parmi mbok sawi 200. Bojone parmi kaya aku mung 150 kok nganti 200. Piye sabare kowe piye? Eh Mas iki gak sabar, Mas. Kaya apa? Iki jenenge Ijal bojo, goblok. Wong bojone dipanganan kok iso. Oh, pantesan rasane kok beda lho. Kok blungas. Enak kaya Mas Roy iki lho pinter golek bojo. Iya, pasare Mbak Triyae piyayine ya cantik. Heeh. Untune ginsel. Wong wedok iki nek untune ginsel iki nek mesem sawangen ta, manis. Lan gak manis. Ya pinter golek bojo kok e padha karo bojoku untune ginsel. Heeh. Pira? 15. Kuwi ora ginsel mrongos, Dul. Arep ngomong mrongos ra mentolo aku kok. Lah nyapa? Kuwi minggir kerong sak masjid. Lah sebab e? Lah biasane nek salat maghrib kan nggo sajadah. Heh. Sajadah teles, Mas. Heh. Akhire salat ra nggo sajadah. Heh. Bareng pas sujud telak dikene ngatik lek kok untune nyantol karpet, Mas. Karpet katut iki wong sak masjid bengok. Ana wong mangan karpet. Ya cok ini gulune ini bojomu iki kok iso bojok kon bacok ya nganggo peralatan sing anyar to saiki kan zamane modern ilmu kedokteran apa gowo nang salon untune dipasang kawat kawat apa wingi pake kawat malah kelulu kok wingi ngene dipasang kawat malah tonggomu ngeteri semen wedi foto arep dicer itu iku ndengno iki wujude tasakuran bapak Pak Rembu, Pak Rembu. Mau aku wis sak jagong nang kono karo Pak Rembu. Awake dhewe gak oleh kesusu mulih. Arep apa? Arep dikai hadiah. Khusus kanggo kowe arep dituku Pak Rembu. Kaya apa Mas kanggo cethik geni? Cethik di matamu. Ya ora dikasi awake dhewe ora oleh kesusu arep diparingi hadiah. Oh iya. Campur sari kabeh ya diparingi hadiah. Wah, iya to Mas. Arep ditumbasne blangkon sitok-sitok. Oh, besok? Iya, manis omongan aku. Terusun, Pak Jin Rembu. Pak Rembu, tumbas nih blangkon aku ukurannya seket pitu. Bapakmu pira, Mas? Aku seket papat, cilu. Monggo bapak ibu kan ngersakan pentil milan, pentil melon kaya. Sirah, pasil ukurannya ajar yang cedak cagak. Ngapa? Jadi sirahmu kaya bulu. Sehingga saya malah putih, rasan-rasan. Mas, ngelang sirah kaya bulu, yuk. Iki ora buluk apa kicing goblok ora pareng nesu ya Allah sirah e kebel sirahmu ki lho iso kebel ngono ta sabar alatin Gusti nyuwun ngapura di sapa sing mbok sangga lho kamu ni jajal ngenmu ya sirah kaya kenang ngono modele ditabuh muni nggon kowe ra muni lho delok iki kamu ni jajal ngenmu sirahe muni kok banter to Mas keto asale saka telo gas kuremmu engko bayaran piro jajal kok bayaran dina kepalangan iki lho iya napa kok menghina kepala ngono kuwi paling kepala ngono iya ora kenek nggo mikir lho nyanyi apa iso nyanyi lha nyanyi apa nyanyi wis iso jalo nyanyi apa ki Mas ki Mas ki Mas anu ringet sirah kowe. Sumeten korek ben gedhos. Sirah kowe. Ki Maya. Coba Ki Maya. Ki Maya Mas, iki wis Ki Maya goblokmu. Iki wis Ki Maya. Ki Maya ngene iki lho. Ki Maya ngene iki. Ora ngerti aku. Ora roh kok iso. Jopo donoso. Zamane jaman rekoso Mas, kalau ngawet ini munggah wong loro lho kok iso itu saya ketok meneng aja lho itu sautan itu saya ketopo telung atas yang makan jogu itu ngatuh saya ketemoso blonjok jadilah lagi juga lucu nih tinggal lucu potong orang atas sih oh iya model wah jadil wong loro ya saut kok piye nih aku ayah nyanyi mana pak nyanyi? Sautan aku ramung ramung mati jawa dan nelangsa jamane jam
ngobrolke anak wong kok anak pedhek jane. Kok iso mbok saut tangkem kuwi lho, jare nyanyi kok nyao. Nyaute gak gawe tangan, saut gawe lambe lho, clong. Saut gawe lambe. Oh, lha ra omong gak mung tuku bocah kuwi. Nyaute gawe lambe. Goblok ra omong. Sapa do nelangsa. Samane jaman rene. Ya aku lek masyarakat kene iki lho nek pajak nek ngerti aku ora ya isin aku ora ya isin jeneng aku nggih lambe iki bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani iki aku ora salah malu to kan malah to mong ngawi piye manut yo manut tapi awakmu ya kudu ngerti lha ora mung kaya gede kok ku gede ya kenal dia to bacok senengane ngremeti kancane lho kok iso ngate seneng diremet diremet aku gede ku trai gede sisan. Ya tak bisa nengko. Tadi luku. Ya, aku sih ngadai. Aku sih petang. Tuku. Tuku nanti duit yang utang sih. Goblok. Tadi luku. Ya. Siapa dan langsa? Jaman rekoso. Sapa sing ngabuli sapa? Ora nek sing ngabuli berapa itu. Ora enek pintere ya ampun. Pintere sapa iki? EP. Sama-sama. EP mah. EP kelas pira? Kelas 4. Kelas 4. EP putrane sapa? Pak Jenrembu. Sebenarnya gede dadi apa? Dadi maling. Dadi mantri. Mantri apa? Mantri sontek. Sontek siapa? Sontek matamu. Sontek bang loro moto. Nah, kelas papat. Aku jecili bari ane Bima. Bari ane Bima kowe. Kayak aku masih Ya ampun, wis iso nyanyi. Wis to mas. Apa lagu apa? Ah, cakok Jawa Barat mas. Apa lagu apa? Lagu spesial. Apa kowe? Timnor mas. Pinter ya Allah. Ya Allah ternyata pinter. Disiar meseno. Iya manut. Aku yang sini. Aku. Kau jadi Eko. Bisa pernah jadi Eko. Kecil aja mas. Enam. Jadi Eko lo ya. Baiklah para bapak-bapak. Pak. Ibu-ibu. Bu. Hadirin sekalian. Yang. Yuk kita sambut. But. Nah, petak komplek ini apa tujuannya? Kata-kata mulu. Yuk Eko ini bebas kau. Yuk kita sambut. Yuk. Artis berikut ini. Nih. Buat bapak ibu semuanya. Ya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Won. Ada soto. To. Juga tempe, keripik. Atos. Tempe keripik ya atos. Oh iya. Yeah. Dan juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada semangka. Kak. Ada apel. Apel. Juga jeruk. Kecut. Jeruk kecut.
Dan buat adik-adik, yang di bawah sana, nah, hati-hati bisa kecantol. Suwek. Dan buat bapak-bapak, pak, yang di bawah pohon, pohon. Ada ulo lumbu, wuk. Coba ngesan gue lagu dari alam waktu. Ada Mbah Dukun sedang lomba timpa serunya. Tadi apa? Dukun nih. Waktu senyanyi? Nyanyi aku dukun nih. Kondom kat. Alah. Konon mau sok kondom lu. Konon. Kon apa? KONON. Baca kondom kanan raja gua konon katanya sakitnya karena diguna-guna sambil memakan mulut baku pun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ya pernah senang ngetah cici api ya senang tak enak ya ngetah cici enak jari dibayar pirau jari kali ini ya lah senang api ya le ya enak lah enak le kenapa gue disembur beri lo aku kan pasien yang dukune ben kita sinkron kok gak kurang omong aku mau ngasih katan kok pesannya telung tahun ya aku ngasih katan ngarek pedesir lah yang merasa ngapi mah ya li ya ngapi ya ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya tolong katanya sakitnya karena diguna-guna ini ada kemarinnya ini sambil kau dari sana cedak-cedak kuno dia kan kecipratan mangsane stresnya aku wapuk bisa gue orang bareng makan rupamu ayu nyapa aku seneng ayo ngelok nih merdel nyanyi ya man aku sih nyanyi ya aku sih dukun nih oke ya apa bisa jadi dukun alah stok katanya jadi dukun aja bisa udah apal nogo dino loh udah apal sasi alah nogo sari aku apal loh konsentrasi tuh gimana ya lo? Banyunin di banyu apa? Ini saja bu, maksudnya kayaknya banyu ini kan kok banyu aku ya ini nyeprotan lo ya banyu apa? Sangat jenye aku raro eh, gak tau ya apa? Ini aku tuh kucingnya lo matanya gila 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 iya ini, maksudnya gede hah? Baiklah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Kembali bersama dengan saya yang akan menyanyikan sebuah lagu, Mbah Dukun, lagu dari alam, adik dari Fetty Vera, yang meledak di tahun 90-an. Tentunya masih terngiang di telinga Anda, masih teringat di pikiran Anda di radio-radio dan televisi, di stasiun-stasiun yang Anda dengar. Lagu dari alam, adik dari Fetty Vera, artis yang fenomenal, artis yang
yang melegenda, artis yang bisa membaurkan siapa saja. Sebuah lagu Bang Dukun yang akan dibawakan oleh Alam yang adik dari Fatih Vera. Tahun 90-an tentunya bapak-bapak ibu-ibu bisa melihat di televisi, mendengarkan di radio bagaimana kehebatan lagu dari Bang Dukun yang akan saya bawakan. Tentunya bersama campur saya juga sombong ayo. Apa tak? Ya langsung nyanyi. Nanya apa? Ngomong aku suka. Lah masa enak penyanyi blundus siapa ini? Wis diam sini arep tau. Oh aku elek, kelas nyanyi. Ora omong. Musik men. Saja. Apa yang ngerti ini? Apa? Enmek. Apa enmek? Angger enak terus mekeh-mekeh. Sengki gue, milih sengki gue loh. Ini sama nombani kalau. Sengki dong. Ya ampun, 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung. Rasa sukses. Rasa digodek, rasa digoreng, digoreng langsung pangan mentah-mentah. Kolu kayak gitu. Ya ampun, roke kena gundelik. Anakku gak erok ini dia malah nyanyi. Roke dibuka karo nyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Gajal, bukaan enak bunganya berat. Rana oyok tok ya. Malang. Gini loh, gini loh. Kurang coba. Gini ya, gini ya. Mungkin dikit. Mik. Bang jajar. Maaf. Mantap. Halo, namanya. Mak. Kendamane. Wis nek mikro ngene. Nek ngene iki kok ngene. Cara jowo.
Nuwun sewu Mbak, dadi kenalan. Asmanipun Mbak sinten? Mbak sinten asmanipun? Hah? Namanya Mbak siapa? Jenengmu siapa? Inga. Jenengmu siapa? Inga. Hah? Inga. Ima, Ima. Ya Allah, Sendiri. Ya Allah. Tak sokro brutune ben bosok ya. Kencang lagi. Kenalan kok pengen ndok. Lah kok iso kenalan. Kenalan raso omong. Anu kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak? Ima, Mas Dede. Ima, jadi. Wis ora mau kenalan. Iya, iya. Halo, agak sini. Ah, rumahnya mana ya? Saya Kali Jawir, Mas Dede. Kali Jawir? Gak ya, aku senang. Halo, tadi kesini sama siapa, Mbak? Ya, sendiri tau lah. Sampai tak enteni lah, teko-teko kok. Jadi sampai tak enteni lho, Mas Dede. Ah, iya, aku berangkat kau tolong aku. Lah, berangkat kau tolong aku. Tak tunggu nih, Mas. Sampai ngambiri aku. Kamu mau, aku senang lho, harus sampean. Oh, iya lah. Nah, sampean nih, Mas Yawa ngeirang si Rai Gundul. Tapi aku sayang lho, harus sampean, Mas Dede. Aku pengen lho tadi pacarmu. Cucumu, aku pengen lu berapi lu Mas Ebi. Pengen aku urip karo ibu priye lumuru. Kumah-kumah bangun keluarku. Saking lama wadah baru malu Mas Ebi. Aku pengen tadi cucumu lu Mas Ebi. Ura-urapi, aku yang bakal milih jadi janji. Aku pengen tadi cucumu selama selu Mas Ebi. Ngapet tau kali saja omong ini dia pelagarangan tolong. Mbak Ina, ini Mbak Ina. Wah, Jan, itu kata baru bujuku tombok vario sih tok pare aku masih. Nah, gue pakaian you can see. Betul. You itu kamu kan dapat si melihat, kamu dapat melihat. Pakaian you can see pantas dasarnya kulitnya putih bame ayu. Lah bujuku kan awake lemu ireng gawe pakaian you can see. Rupanya malah bongkoan damen. Tapi lagi tak pleter. Rayuna Mas. Iya. Anu Mbak Ina? Iya. Kamu pakai baju biru ya? Bukan. Apa itu? Putih. Maaf ya, memang cinta itu membutakan mataku. Mbak Ina? Iya. Kamu tahu enggak mobil yang paling mengasihkan? Enggak tahu. Mobil Ayla. Kok gitu? I love you. I love you. Apa yang sama ya? Baju ya? Baju kamu biru lah. Tak ingat? Iya. Kamu pakai cawat. Hei! Cawat sih. Gak habis gak cewek. Ya apa lo? Anu, tak ingat? Iya. Kamu tahu cinta gak? Iya. Cinta itu manis. Manis itu madu. Madu itu berasal dari tawon. Dan tawon itu punya entok. Kalau kamu cinta sama aku, maukah kamu tak entok? Mbak Ima ini orangnya cantik. Paribasane wong ayune kaya ngene, degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangkruk nang pinggir kali sapa wong ora pengin ngetok, lencir kuning merati sapa wonge sing ora pengin nyipok. Gue entok kowe poh rawe-rawe rantas malang-malang putung tak rilangi pecahin dodo utai ludiro sedumuk bau ngacep nang gue ngomongan kok iso wih kiki nae aduh-aduh rawe-rawe rantas malang-malang putung tak rilangi pecahin dodo utai ludiro sedumuk batuk lah iya ku yana batuk aku ambilmu kok iso Mbak Ina orangnya cantik umpamu aku gandeng karo Mbak Ina aku pengen jadi duit kok iso mas? Duit ini diadai dompet
dompet ki nek ndeleh mesin ning sak-sak cedak bokong. Bokonge Mbak Ina nek dienggo mlaku ngiwon, tenan. Duweke ketut terus jelalah dienggo jajan ning toko, dompet dijimut seret, duit ditarik, tangane Mbak Ina alus aku didomek seret, dienggo tuku. Bu, kula badhe tindak jajane, sing niku regine pinten nggih? Duit ditampani mak plek langsung disusuli. Plek duit ora jadi dompet langsung dilebok nok ini serut 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 aku roh pemandangan lebih baik ya Mbak Ina aku jadi duit ah segala enak baik jadi apa? Mau aku nih cara baik ini aku pengen jadi sabun Mbak Ina jadi sabun? Sabun itu kena di supermarket saat ini itu aku diambung iki ambune wangi langsung digomule didekek ning tempat pribadi jenenge kamar mandi. Betul. Tak ingin metutek langsung mlebu karek anduran to. Karenya lihat kebunku ning andune asik. Larang dikancing pelek aku terus diuculi kandiku pelek aku terus lagi popo Mas. Kowe yo meneng ae. Meneng ae lho. Lah nyapa? Wis sabun lho. Iya ya lali aku. Langsung gawe iki mbukak aduh belek keton rapi ya Allah Langsung aku tuh diusok ke sekolah kene. Kowe yang menengai. Aku yang menengai mas. Lainnya apa? Ya sabun lo. Iya lah. Langsung mudo ini. Bok kowe ini semuka mudo. Nang darah kene kowe dinyanyi. Ya Allah penae. Kowe yang menengai. Aku menengai mas. Lainnya apa? Ya sabun lo. Langsung mudo ini semuk. Mateng mas. Wow, macrut kene ya, Mas. Buka mandek kene. Ora lihat gunung dulu. Oh langsung seret, langsung pelak, gir, langsung asap diri metu sampai ketemu besok ya saya Mbak Ina metu, Mbak Ina metu jelalah leyak tukang adang kebelet pipis langsung leyak mebu cacing pelak lu gomak perak jos sabun dicandak cek yuk share share aku terus merem lu lagi apa kok merem, aku sabun lu Ini tak kita enggak ada Pak Rindu loh. Pak Rindu loh. Kecuali sini-sini. Berapa renakal?
aku melu barang kalau dia sih lakon melu siapa cekan gini makan tapuk gini tapuk gini taruh mergapok taruh mergapok turun pula ngolong cawe dia skotos skotos nakal ya kamu dia beri kupingnya terus turun pas senang ini pengen melu ya melu budak mata nakal beli bucakan dengan yang Rekreasi ke pantai, kita berenang di lautan, aku pakai pakaian renang, kamu pakai bikini yang aku belikan. Yang wow. belakang ada gambarnya Doraemon. Iya sayang. Kita seberangi lautan bersama ya sayang. Nanti kita tidur di hotel ya. Biarin dulu. Kamu juga pengen renang? Gak apa-apa, aku nanti renang sama aku. Nanti kamu tajak ke pantai, tak tukono, kakak cili senyata. Terus gurih ada gambarnya reok. Ramodal sayang. Habis kita rekreasi ke pantai, aku pengen anu ya pengen tidur di hotel. Iya sayang. Tidur di hotel yang kasurnya empuk, AC-nya dingin, selimutnya hangat. Aduh enaknya. Sayang kita ke Bali ya sayang. Tidur di hotel dong. Kita rekreasi ke Bali. Tidur di hotel. Kamu minta tidur di hotel. Jangan di hotel, AC-nya gede, mari masuk angin. Nanti kamu sama saya bobo di ruangan yang ada anginnya sepoi-sepoi. Neng gerdu. Tapi apa? Cara neng gerdu, ramodal ya. Saya kita habis di hotel kan kita lapar. Nanti kita makan di restoran. Aku makan spaghetti, makan pizza, sama hamburger, sama capce. Iya saya, kita makan apa saya? Kita itu sedikit aja. Makan apa kamu? Kita makan. Kamu nanti jangan makan spaghetti sama burger. Itu ada formalinya. Nanti kemarin bongo ya. Nanti kamu sama saya anu makan ayam di pinggir jalan. Nanti kita duduk berdua di pinggir jalan, ngenteni picek nyebrang kita motor. Halah ramodal ya, enggak modal banget ya. Sayang, habis makan kan kita haus. Kita nanti minum jus ya. Iya. Kita minum jus jeruk sama jus avokado kesukaanku. Iya, sayang. Aku juga mau dicus. Woi jangan dicus. Woi yo. Minum jus toh. Oh minum jus. Kamu juga pengen minum jus saya? Ya. Ya nanti kamu tak belikan jus glugu sama jus debok. Nanti begitu diombe kok benyok-benyok cantem ya. Ramodal sayang. Mobil kamu itu sudah jelek, kamu ganti ya. Iya sayang. Aku belikan mobil Alphard 4. Alphard 4 itu yang 3 kamu buang ya. Iya sayang. Satu itu kamu kasihkan tetangga deh. Nanti kamu aku belikan 10. Oke. Okay. Ya. Kamu enggak usah beli Alphard ya. Alphard itu saya tahu pajaknya larang malah dolongan. Kamu nanti tak naikkan kendaraan yang begitu orang tahu langsung ngetetolin guri. Apa kuwi? Penduso. La ilaha illallah.
kayak pengalaman orang begino ramodal ramodal kowe lagu siapa mu ini siapa mu lu ini adalah calon istriku apa wes settingan nih lu lu uro uro jadi mantan lo wanita demen demen ya bukan muhrim tahu apa isya kaya aku sayang bebek aku gak mendingin aku lama gak jumpa sama kamu aku gak mendingin cemungut ya mau kuci apa isya kaya aku cah nam nam apa isya kaya ini tak marah ini lo ya Allah bebek aku lama gak jumpa sama kamu aku gak mendingin cemungut ya mau kuci bebek ayo bebek itu tono abak itu kayak solar bebek oh mau gini gak kamu cemungut ya bagaimana sayang kita nanti minta anu sebelum kita nanti biar dipertemukan kamu jadi MC-nya mas ya apa MC aku dan si mantanmu sorry lah nyau itu mah konco dewi lo ngomong kan si ngapi masa uang ngomong kan lewe jadi MC ku apa ya pantas ngomong si ngapi nyuan sebu ya mas Yuda mbak nyuan tulung pula di MC nih nyuan jauh mah yuk di MC nih gini yuk MC nih saya kowe lungguh kene saya saya kowe tak dadi ibu maratua. Maratuane iki. Gua iki wae aku karo kowe. Ya cengelmu iki. Kowe iki dadi mantan karo aku. Kowe dadi mantan saka kono renduk ditemokne. Ade kok sik, Mang. Wis saka kono mantan lanang, kowe mantan wedok. Nuwun para tamu kagung semene kene sik lho. Ah, elemen kandhanan. Iki bojoku harus nuwun para tamu kagung sumawara putri dalpipun risalah mejo temanten kekalih. Yen cinondro pandayah cantuk ingkang pun nyojo ning balumpang kodok ngorek. Wah, yane mongso kala dumawaing kodrat. Nalika semana sepat jan kanati wanita ingkang gedhe ora lameng marga ngancik amrih diwasa. Temanten kakung ingkang badhe nyolong pitik bertanding dari sudut biru kalah satu kali dan menang belum pernah inilah dia Magic Jer. Apa cuma cicer? Manten nak koyar, udah pencadar eh. Lajur lu gagah, si gagah manten. Dung dung. Lumang sono lonan temanten saya di sini. Tembok ing catur nitro handaya nono penganten ikan sani sani picak ibon deh. Wah iso simpangan deh. Lajur tau jadi manten lo mas. Lo nak manten langsung sungkem tau goblok. Oh sungkem itu? Ramong lo. Lumak sono temanten salimpit temanten kakung telah temanten putri arso sumutem wale di lo matanya si sumutem ki manten wedo aku sunat segera jati ki berarti si sumutem ya aku rapopo si sumutem gini manten kakung sumutem dumateng temanten putri arso harla jenakan lampah temanten putri hamidah unang anti gongi dekindok ipun manten kakung ini kacangku kacang yang begitu sih kaya kaya yang mana kok iso sampun kepareng paripurna dapri sangat mojo semarin palik lho lu maksono gegandengan esko datang ginggang salib mau pinor palik palik ini lu gandengan ngoro gini lah temanten minggah madering si tinggil binatu roto temanten putri badi nyonte akan manten kakung tekus kesmas oh mulo ini lho Pak. Ah, iki kok. Wis ape dadi mantan, terus iki menyanyikan hiburan. Oke, lagune, lagunya karo iki karo iki gak ngono. Cendol Dawet. Cendol Dawet. Iya. Oke. Oke. Nanti Cendol Dawet jogetnya dibuat beda ya. Oke. Coba kendang tipungnya, kendang tipungnya Mas Dipung, Dipung. Sing Dipung sama. Hah.
Tipong, tipong ya. Nanti pas rete, pas cendol dawet, cendol dawet seger, cendol. Ayo tebak, ayo tebak. Cendol, cendol dawet, dawet. Cendol, cendol dawet, dawet. Cendol dawet seger, piro 500 seger. Jajal bisa merah ini ada rana, maksudnya rana gak mantep aja agar mantep enak kan sudah uporo diri gak jadi goblok gak bilang timun, saya barang ayo ayo nah, itu yang saya ya kodok nah, oke cedok, dawet, cedok, dawet, cedok sponsor obat cacing ya. Kalem-kalem saya ya. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol cendol. Wes ngene ya. Dina enakno ya. Oke. Tenang wae, tenang. Ndak buku lah. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet. Bujure kancane didelok yo ae kanca. Ngono wis sita regane pira? Ora didol. Eh, Nduk. Nduk, nang omah ya karo bujure ngene-ngene ya. Ya lah, Dre. Cendol dawet. Oke. Meja, Mas. Nantinya cowok. Eh, nantinya cewek, cewek, cewek. Masuk, masuk. Thank you.
sira. Betul. Apa Mas? Dileki duit. Kanan. Apa? Kayaknya kayak ya. Pak Circle, Pak Circle Yono, Pak Yono. Request lagu Pantai Layar yang jam 12. Betul. Kudu dilayani, enggak dilayani di Circle. Di Circle. Kudu dilayani, enggak dilayani di Circle. Di sing 2C mah ya. Ya 2 to kowe karo Mbak Prigel Pangani Lanjar Weni. Prigel artis cantik kah Kota Kediri. Tolong. Tolong. Tak. Oke, mari coba. Balungan
pimpinan Bapak Jaya Wijaya. Bapak ada tulisan. Oh, Jaya Wijaya toko bangunan tuh. Oh, bangunan. Oke, sip. Itu mesti kai merah salah cek dulu deh. Itu Manggala. Iya. Itu Manggala pimpinan Pak Sugodro. Oh, Sugodro. Ya, ini pemenang tamu di mana Mas? Nggih, mas tamu di mau. Masih wonten yang sampun dipimpinan kali mau. Yang dereng apa Pak? Yang dereng, oh ini Pak Mantri nyuwun gendeng gede oh, kurang bulu ya bulunya kurang gede, kurang bulu rasa muniki nyuwun gendeng lah oh ceblok meh semuanya sih rada akeh tau nyuwun kruwel akehan nyuwun gendeng rara juga nyekar pianda oke Pak Mantri aturan minggah Pak panggungan nyekar pianda lagu ini beneran rara juga monggo Pak Mantri bapak-bapak ibu-ibu sikil gupak orang itu melebu hadirin dan hadirin Pak Mudi yang kantor yang melompok berikut Bapak Mantri Pak Mantri ikan gendeng dan berikut badan yang waktu nanti asli saking Caruban. Moneng sakloripun moneng. Moneng gegeke sae-sae, Pak. Murah, Pak, 200.000 rong dina rong wengi sak dijete, Pak. Tapi aku budal rene mau iki diplokne karo tanggoku. Pripun? Krana rambutku sik tas tukul. Pak Mantri, enek kontol oleh-oleh. Napa, Pak? Rambut gundul. Oleh-oleh. Waduh. Pak Mantri ya bermasih ke pagri kabupaten. Iya. Wah, ada jenisnya nggih sami kali kula, Pak ya. Wah, sudah ada kok perbakine. Ora Pak Mantri apa rek mane sik komplit ta. Nggih, Pak. Komplit. Tapi sing ngarep wis saya kita. Termasuk perbaki, Pak. Percakapan Banyu Kinclong, Pak. Iya. Niki ngesaken Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Ya kali sinten Pak Mantri kok milih ya Pak Miku 5, Pak. Miku 5 dinyang ndak oleh. Alah niku kulane king mriku mana Pak Mantri bener dhewe, Pak. Enggak kali sinten, Pak. Duitnya mek swidak 5 sing 5000 utang ya. Nggih padahal ora apa Pak penting haus. Mosok caruban kene nggo duit swidak 5. Dadi Pak monggo, monggo Pak Mantri. Sing gede ngono nggih. Oh lha iki kok ora iki kok. Sampan jupuk. Sampan jupukne pokoke aku ucap sing gede ya. Utang 5000. Nggih. Pun pamirsa kakung sumawono putri. Cetak engkang dan lambemu kok setruk ngono dhewe. MC ya. Monggo. Dawuhipun Pak Mantri kalian alah-alah. Kairingan. Lah Pak Mantri kok kono lho ta. Oke, nyek iki Pak, nyek. Dadi mriki lha iki. Wedi ya. Ya ingin tak papat no. Papat separo. Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Oke. Nggih. Pak Saji, monggo Pak Saji. Pak Saji.
Sampun saji pancet. Sampun saji pun bapak sedengaripun bapak saji pancet. Bapak saji. Bapak saji. Setunggal mamon. Oh nggih. Tak kira terus bandar Pak Menteri. Tak kira numpak becak ning Medion apa rasa penak mau Medion. Temboke ting celone bare kapok njuk meh. Hebat, hebat, hebat.
sandale gua ngidul, Pak. Sebel mesti bakale kumpul, Pak. Sandale gua ngulon. Sebel mesti bakale kelakon. Kuat wati sandalan. Kuat moto kuat ati bro jalan. Dere. Makan deh, Pak. Sapa menang? Sapa, ha? Apa iki? Sing tas wonten, Mas. Duh, mau sing anyar mau endi ta? Pak Menteri, weh. Pak Menteri. Si Pak ngono ya, weh. Wes. Ya wes berarti nggih, Pun. Las. Nah. Wes, boten ngene iki. Las. Las. Lho, Pun. Pun nggih, tak ting nggih. Las nggih, boten wonten iki nggih. Pun sah. 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 Ayo wonten dereng iki. Gila kowe rong nyanyi kok ilang. Lho, lho. Model aku. Iki nek ndok nyanyi nembang. Nembang. Apa? Oh, dia ya, lebih sepati aja. Dia ya, sepat. Ayo, tak sepati ya, tak sepati. Oh, mas tengah enam. Thank you.
System Sekar Jagat. Oke. Dan ini masih ada 4 artis lagi. Betul. Yang akan menghibur Bapak Ibu tamu undangan sedoyo. Betul, Mas. Tentuna awake dhewe lahan gune suka pari suka ben diterusne karo kanca-kanca, kathah kurange, kathah lupute nyuwun pangapunten ing Agung. Mugi sedaya kalepatan kalarung wonten samudraning pangaksama kapendhem wonten bumine pangapura saged nuwuhaken wonten paseduluran ingkang langgeng. Bakunipun mugi kawilujengan katentreman lan kabagyan tansah kajiwa kasariro keluarga Agung Bapak John Rebo. Oke, matur nuwun sanget saged dipun lanjut Mas MC monggo kalajengaken. Yo, terima kasih selfie dulu. Selfie dulu dong, kan buat dokumentasi. Oke.
Matur nuwun. Mas Yudo terima kasih matur suwun ya. Pak Kabadi bersama Gilir Mustiga di bawah pucuk pimpinan Abah Gareng ya. Dan ini bisa dihadirkan tembang-tembang kembali bersama Gilir Mustiga dan juga dulur-dulur yang sudah meninggalkan lokasi. Diucapkan selamat jalan sudah mundur, mudah-mudahan bisa berjumpa bersama keluarga dan juga bisa berjumpa kembali bersama kami di Dungus Digo dan juga doa restu yang penjaringan dan ditunggu.